Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ini adalah momen Lesti dan Bilar makan malam romantis versi fullnya, yang mana mereka berlatih menjadi papa mama yang baik bagi anak-anaknya. Selain menghabiskan waktu juga berbelanja, makan malam adalah bagian dan hal penting. Apalagi mereka dituntut untuk menjadi papa mama dari putri Rififi. Tentu hal itu menjadikan hidup mereka saat makan malam tambah cute, tambah romantis, tambah sweet tentunya. Dan momen itu terabadikan diunggah di Instastory Rififi dan juga beberapa orang yang ketemu dengan idola mereka, yakni Lesti dan Bilar. Ada yang juga sempat bersuah foto bersama mereka, mengabadikan momen manja, momen mesra keduanya saat makan malam, menghabiskan waktu berakhir pekan di malam ini. Tentu esok lusa mereka akan beraktivitas kembali normal. Dan malam ini mereka, yakni Lesti dan Bilar, tak menyia-nyiakan waktu dan kesempatannya untuk menghabiskan waktu bercengkrama dengan kekasih mereka. Lihatlah saat mereka begitu mesra bersuah foto dengan pasangan yang ada di belakang mereka. Nampak begitu nyata, manja, dan indah pasangan serasi. Semoga tersegerakan mereka nantinya menjadi pasangan yang halal, yakni menjadi suami istri, sebagaimana impian dan idaman bagi semua orang yang pernah dan bertemu serta merindukan mereka dan mengidolakan pasangan yang couple cute ini. Tentu hal ini tak lepas dari doa kita semua agar pasangan kita ini, Lesti dan Bilar, setelah makan malam, setelah melewatkan akhir pekan ini dengan romantis, tentu kita berharap nantinya mereka akhirnya bisa memantaskan diri menjadi sepasang suami istri. Tentu hal itulah yang selalu didengung-dengungkan dan diinginkan dan selalu didoakan oleh para Leslar. Ya, setelah anniversary ketiga bulan, moga-moga mereka tambah mantap, tambah romantis, tambah bahagia, berkah rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala proses perjodohan mereka yang sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa. Tentu hal-hal terbaik dan juga doa terbaik bagi keduanya selalu kita panjatkan agar Lesti dan Bilar bisa melangkah ke jenjang kehidupan yang tentunya akan mengantarkan mereka lebih dewasa, yakni rumah tangga. Hal itulah yang selalu dan seharusnya diucapkan, dilantunkan di saat kalian merindukan vitamin Lesti dan Bilar. Tentu hal itulah yang mendorong kita selalu update kabar terbaru dari keduanya. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih baru di channel ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan mereka berdua selalu kalian dapatkan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.